pergerakan itu masih harus diantisipasi sampai akhir pekan depan. Jadi itu aja kabar kita tadi lebih banyak. Forkopimda, wali kota, Provinsi Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Jadi tadi Pak Pangdam dan Pak Gubernur Wakil Gubernur hadir bersama-sama di Balai Kota. Jadi rapornya bukan rapor level DKI, tapi rapor level nasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden. Kedua, satu adalah melakukan screening pada warga yang kembali ke Jakarta. Lakukan screening yang kedua, screening alki itu masuk. Yang kedua adalah di masyarakat. Saya ingin garis bawahi bahwa kebijakan Jakarta tidak pernah melarang orang masuk Jakarta. Jadi ini bukan pelarangan masuk Jakarta. Karena Jakarta adalah bagian dari Indonesia, siapa saja penduduk Indonesia bisa datang ke kota mana saja. Nah, sekarang ini dalam kondisi pandemi, kita sebelum bulan musim lebaran sudah menganjurkan tidak bepergian. Pada saat sesudah lebaran, kita akan melakukan pengecekan kepada mereka-mereka yang masuk ke Jakarta. Jadi bukan pelarangan masuk Jakarta, tapi melakukan screening, pengetesan untuk mendeteksi agar warga Jakarta yang tidak bepergian, yang mentaati anjuran, mereka terlindungi. Itu sih. Ini cukup.